Oke guys, kita lanjut lagi di turnamen Snapdragon Pro Series. Ini adalah pertarungan lower bracket. Jadi siapapun yang kalah akan gugur ya guys ya. Dan satu lagi, ini tim Homeboys itu waktu itu menurunkan RR Key ke lower bracket. Dan ternyata Homeboys juga turun ke lower bracket, ketemu mereka. Dan saya jegal ya. Semoga RR Key bisa balas dendam guys. Let's go guys. Yang kalau dikejar sama Aldous di arah Semoga, late game, semoga. otomatis tempo sempat digunakan buat hindar. Ini dia. Oke. Salah satu hero. Yi Sun Sin. Ini baru ini matanya loh. Oh, wow. Iya. Ini dia. Finally keluar juga Yi Sun Sin. Udah bisa sekarang Yi Sun Sin ya guys ya. Semenjak meta emblem sekarang, wah. Semua hero bisa dikulik-kulik guys. Karena ada bisa perpaduan kita dua itu kan emblem. Apakah nanti Bang Sin akan menggunakan MM lagi guys? Meta 2 mm. Semoga aja ya menang ya guys ya RRQ. Amin. Wah, Baxia. Wah, keras-keras banget ini. Brody. 2 mm guys, mantap. Hilda harusnya sih gangguin Link ya, early-earlynya. ARK, ayo Sin, Clay, Banana, Versik, Cipuy, Rainbow. Rainbow rambutnya model 8. Dadah, rambut kayak gitu. Kuncir-kuncir ke depan ya guys ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton atau mampir di channel ini, ayo ucapin banyak-banyak terima kasih dan mohon bantuannya. Jangan lupa tinggalkan jejaknya guys ya. Beri tombol like, comment, share, dan subscribe kalau pengen melihat game-game dari pro player lainnya guys ya. Last chance guys. Oke, lambada dimulai. Iya, goyang lambada. Persik ya guys. Mantap. Hildanya mana ya? Ngomong-ngomong. Aduh. Hildanya telat. Oh, Hildanya di sini ternyata. Waduh, mati dong. First blood. Landing yang salah ya. Harus itu gini nggak? Purple-nya aja digangguin. Apakah tim RRQ bisa balas dendam guys? Karena waktu pertemuan pertama di upper dibantai 2-0 guys. Semoga bisa balik bantai jadi 2-0 juga ya. Amin. Par. Dar, mati. Mas, Bang Sin. Liker, cium dulu dikit. Udah. Cium. Mati loh. Yes. Kena outplay. Siapa itu hypernya? Si Chibi. Kena cium kan lo skill 2 Brody. Waduh, ini udah sulit nih harusnya nih. Tim apa? Tim Homeboys ya guys ya. Awas. Wah, betul hidanya gangguin. Ditemenin sama Baxia. Datang semua. Tuar, wacar, masih hidup. Duh, tapi kena ulti. Aduh, reset. Barbosa. Barbosa ini pemain Indonesia ya? Di Malaysia nih sekarangnya.
Melisanya gak kesulitan nih guys ya. Apa bilang? Awas, udah 44. Waduh, versi susah sih. Nah, DMM kan. Nah, biarin aja. Awas. Awas, awas. Yuk, bawah. Gas. Dar, 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 dar. Waduh, kena lagi. Versiknya. Fix ini dapet. Oke, mantap, mantap. Yang penting MM2. Satunya MM kita jadi ya. Kita buat 2 mm, satu-satunya harus jadi nih. Oke, emblem assassin, demon slayer, nambah penetrasi, killing spree. Iya, gangguin lagi. Dar, dar, dar. Awas, oke. Dapat, nah dapat. Lumayan, lumayan. Lumayan dapat satu. War X versiknya langsirnya udah beli heptasis ya. Was, hati-hati. Optis ISS. Hampir kena. Bar masih bisa selamat, damage nya masih belum kuat. Waduh, nggak bisa kemana-mana ini, mati nih. Dua, aduh, dia pakai sprint lagi. Sebaksianya dikit-dikit semua guys. Aduh, nggak ada ulti lagi sini. Aduh, Melissa sih mundur ya. Melissa, ngapain lo paksain Melissa? Paksain ulti. Oh, maksudnya gak ulti. Aduh. Ah, bapet juga ya kan. Awas watchers. Ayo, asik. Itu udah dikit semua. Ah, mantap. Dar, dar. Oh, gak kena. Mati nih. Udah mati, udah. Gak bisa ngapa-ngapain. Shutdown. Wow, dapat versi ya guys. Goldnya makin banyak lagi ya. Purple-nya nggak diambil itu. Penyalingnya. Oke. Grok kebeli si Halbert. Untuk giniin siapa ya? Hilda eh. Siapa dapet? Siapa unggul? Oke, versi unggul. Awas. Masih bisa selamat. Mati, mati, mati. Aduh. Dia ulti lagi. Versi gak ada ulti lagi. Ayo. Dur. Aduh. Gila, Link-nya dikejar Hilda terus guys. Di map tuh. Sempat dia recall ternyata Kaditanya. Gak ada rasa. Mundur aja. Waduh, kena solo. Eh, enggak, dibantu sama Baxia. Oh, smithnya hancur. 6-7 game sengit ya. Mati nih. Damage-nya masih belum. Awas, banana. Hancur mid sih, bagus banget ini. Hancur. Oke, mantap. Melisa nggak bisa kemana. Tung, aduh. Perfect memory ya. Pro dia. Oke, jangan diambil. Sin. Oke. Wow.
agak sulit udah nilingnya nih guys. Kuasa ulti. Ulti. 3 lawan 1. Mati dong. Ah. Duh. Pasifnya datang nih. Oke, nggak ada retri dan nggak ada ulti juga linknya. Groknya masih ada ulti. Hati-hati. Hati-hati guys. Hati-hati. Bahaya nih. Wah, versi kecepetan retrinya guys. Ada-ada aja. Aduh, retri kacang juga tadi. Kecepetan kelihatan tadi juga. Dus turunannya. Wah, scene-nya menggila guys ya. Dia nggak mau dikatakan Mr. Bombastic lagi guys. Pas. Nggak ada itu. Putih, aduh ada lagi. Oke, mini saya udah beli DHS guys. Awas. Ada Karita. Gak bisa gerak Karita itu, mantap. Oke, apakah ini end guys? Kayaknya belum sih. Skor 7-10, RRQ sudah unggul 5400. Versi udah beli pistol Malficror. Sementara Bang Sin dia beli Rose Gold Meteor guys ya. Untuk antisipasi dari ulti and burst dari Karita. Was tadi. Ayo gas. Yuk hancur turret yuk. Hancur turret gak ya? Enggak ya. Aduh butuh lot kedua guys. Kalau udah beli aptasis. Hati-hati guys, hati-hati. Kejar lagi linknya. Linknya udah beli Windtalker. Wow, belakangnya kena nih. Belakangnya kena. Ulti. Killing spree. Awas, kena. Aduh, Karita kena lagi. Mantap. Mundur, mati tuh. Aduh, dia ulti lagi. Mati nih. Sudden. Aduh, tetul. Ada pistolnya tadi. Linknya masih bisa selamat guys. Linknya udah 8800, beda 1500 sekarang. Mantap, mantap. Sangat lumayan efektif ya guys ya. Karena kita pakai 2mm, kita bisa mengendalikan. Jadi enak lah. Kalau tadi kita terpressure di awal, wah emang susah. Karena kita 2mm kan, buat liatin lagi. Ini udah mendominasi, udah enak. Ini aja ke Melissa, Brody Bang Sin udah unggul 2100. Oke, mantap, mantap, mantap. Game pertama harusnya milik RRQ ya guys ya. Jangan lupa dibantu tekan tombol like ya guys. Karita yang mati kah? Hati-hati. Hati-hati Karitanya. Angkat soalnya sang retribution-nya dari ISS-nya. Tuh link ketahuan tuh. Ah, kena kan. Untung aja bisa ngedes. Itu dia versi. Gak apa-apa lah, shutdown gimana. Penting udah dapet lot lah. Lot penting guys. Nih, Karitanya mati belakang. Karitanya. Bang Sin, aduh kena lagi. Aduh, beli mortal bagus Bang Sin. Bisa end gak ya? Aduh, fisiknya mati masih 10 detik lagi guys. Ancur, end sih belum kayaknya ya. Ancur turret mungkin lah. Walinya split foot bawah. Awas banana. Sakit itu damage-nya. Walingnya split push bawah dia. Ada
Kan belum hancur kan guys. Aduh, Lord giveaway aja, untung aja kita dapat tadi tuh. Berarti butuh Lord ketiga berarti kita ya. Oke lah. Oke, yang penting dapat. Awas. Aduh, dapat lagi. Aduh. Persiknya ada retri. Wah, kalau retri tadi guys. Pas di Lord dapat. Pas di purple nggak dapat. Aduh, linknya jadi bisa bergerilya lagi dong. Kesana kemari lagi. Dia speed push pasti itu. Ketahuan kaditanya. Linknya. Kaditanya sendirian. Ayolah kaditanya. Aduh. Kena dash. Kena imun guys. Linknya, linknya. Ulti. Suruh mundur guys. Awas banana, turret dulu, fokus turret. Gila sakit Melisanya, hati-hati oi. Melisanya perlahan tapi pasti, was. Link datang. Mundur, mundur, baik-baik, mundur, baik-baik. Dia sengaja ngasih dua tank keras juga guys ya, Baxia sama Grok. Buat antisipasi ini linknya. Aduh. Wah. Masih selamat. Bagus. Dah yuk, gas. Lot lot lot. Jagain jagain linknya, jagain linknya. Aduh. Linknya masih ada retri tapi ya. Op, dapat. Yes. Oh, gila. Wacas itu dia flicker. Oh, hati-hati jangan mati. Yes, 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 yes. Awas, aduh, linknya loncat lagi dapat dia. Mati, mati. Langsung mengamuk ya, guys ya. Mati dia linknya. Salah dia, guys. Jadi tungguin end dong. Sampai end ya, guys ya. Yuk, udah di HS. Bang Sin. Matiin Bang Sin. Ulti, Tefok Memory. Waduh, gila Melisanya sih. Gimana cara mati Melisa itu, guys? Melisa dulu, Melisa. Awas, awas. Waduh. Linknya udah beli BOD. Pakai bisa end, guys. Persik udah beli juga dia AS-nya. Pertarungan di arah purple. Awas tuh mati tuh. Ye, yeah, mati Karita. Pulingnya tetap dapat tapi. Tapi N. Mati. Yes, N guys. Melisanya tidak ada inspire. Oke, enggak apa-apa. Mantap, mantap. Hancur. N dong. Yuk, N. N guys, N. N. Oke, Clay-nya udah ulti. Waduh, kena Watchers. Matiin tuh. Duanya mati. Mati dua. 21-11 dibantai ya, guys ya. N. Mati lagi. 22-11. 23-11. Pembantai yang terjadi, guys. Lagi orang-orang katanya. Orang-orang. 24-11. Oke guys, selamat untuk RRQ yang untuk sementara ini bisa membalas dendam di game yang pertama ya guys ya. Masih ada butuh satu kemenangan lagi biar sempurna balas dendam mereka atas tim Homeboyz. Sampai di sini dulu guys, jangan lupa bantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. See you guys.